Bismillah. Selamat siang guys. Selamat menjalani aktivitas di masa PPKM level 4 ini. Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, sehat imun beserta sehat iman kalian ya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengorder makanan murah di ShopeePay ataupun ShopeeFood dengan nominal Rp3.000. Dengan maksimum belanja Rp25.000 ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Shopee-nya. Ikuti semua tutorialnya di sini, jangan ada yang kalian skip videonya agar kalian tidak salah paham dalam mengorder makanan nanti ya. Oke, langsung saja kalian buka di sini, tab di saya profil ini pojok bawah kanan, kalian tab. Oke, lalu ke bagian voucher bawah sini ya. Ini dia yang kuning bulat ini, voucher, kalian tap. Nah, kemudian voucher hari ini kalian tap di voucher Shopee nomor 2 ini ya, ShopeeFood, kalian tap. Nah, di sini ada gratis ongkir 12.000 ya, sampai dengan 12.000 belanja. Dan kemudian di bawahnya ada diskon 100% sampai dengan belanja 25.000. nah, yang di sini yang kita pakai, kita menggunakan voucher 2 ini ya, diskon 100% dan diskon gratis ongkir. Oke, langsung kita pakai saja. Di sini kalian tap pakai, atau yang belum klaim kalian klaim dulu lalu bisa kalian pakai. Kita tap ya di sini diskon 100%. Oke, nanti di sini ada tuh tersedia makanan dan minuman yang bisa kalian order langsung ya. Perlu kalian ingat, makanannya harus di bawah harga Rp25.000 agar nanti bisa kalian menggunakan voucher gratis ongkir dan voucher diskon 100% ya. Oke. Kita langsung cari makanannya. Di sini akan saya coba ini aja nih, Risol Burger ya. Nah, ada di bawah menu-menu makanannya di sini. Kan saya order dulu satu, di sini ada harga Rp25.000 ya, pas 5 piece risol mayo mantul original. Oke, saya order satu, kemudian bisa kalian check out langsung ya. Nah, di sini cara menggunakan vouchernya, jangan sampai kalian salah, jangan di order dulu pokoknya sebelum kalian menggunakan vouchernya. Oke, kalian tap di sini voucher yang ini nih, voucher, pilih voucher, kita tap. Nah, di sini sudah tersedia ada voucher gratis ongkir dan voucher diskon 100% minimal belanja 0 sampai 25.000. Kalau lebih dari 25.000 dia nggak bisa dipakai. Oke, kita tap di sini ya gratis ongkirnya. Checklist. Kemudian kita checklist lagi diskon 100%-nya. Nah, sudah kalian checklist semua, lalu bisa kalian oke langsung. Nanti bisa berubah semua dengan total belanja hanya Rp3.000. Nah, kan sudah berubah di sini tuh, total pembayaran Rp3.000 menggunakan ShopeePay ataupun menggunakan mBanking kalian masing-masing. Oke, sudah semua di sini. Kita bisa langsung pesan sekarang ya, ataupun kita check out, kita pesan sekarang. Oke, masukkan kode ShopeePay kalian masing-masing. Oke, berhasil ya, pesanan diproses. Sini ada tuh detail pesanannya, Rp25.000 harga risolnya, dengan biaya pengiriman Rp12.000, biaya layanan Rp3.000, sub total diskon makanan, karena kita kan 100% ya, Rp25.000, jadi dipotong Rp25.000, diskon sub pengiriman Rp12.000, jadi kita hanya membayar biaya layanan saja sebesar Rp3.000. Oke, seperti ini cara belanja murah di ShopeeFood ataupun di aplikasi Shopee. Semoga bisa membantu kalian di masa PPKM dan masa pandemi ini. Sampai bertemu di video tips online shop berikutnya. And see you next time. Oke. Okay.
sudah diprosesnya. Mantap. Kopi put ya? Iya, Mas. Oke, ini buat Masnya. Pegang. Masih banyak ya, Mas. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Oke. Ini dia pesanannya. Risol. Nah, ini dia. Mantap.